Yo guys, kembali lagi di channel Zildan. Dan kali ini aku bakal mainin Legends of Runeterra. Karena kemarin ada yang request gameplay lore bang. Ya, aku bakalan upload gameplaynya. Dan untuk deck kali ini aku pakai deck Ionia dan juga Demas ya. Dimana championnya adalah Shen ya. Deck utamanya adalah Ionia dan supportnya adalah Demas ya. Karena di Demas ya banyak spell dan juga bukan spell sih, maksudnya barrier itu ada di Demacia ya, region Demacia yang mengandung barrier, mengandung barrier apa sih, pokoknya region yang dimana itu ada barrier gitu, kayak prismatic barrier, terus ini break steel protector, dan juga satunya lagi ini break steel formation ya. Intinya dari Demacia lah yang bersinergi bagus buat Shen ya. Dan deck ini aku namain Barrier Paradise. Btw aku bikin sendiri ya, walaupun konsepnya temanya sama seperti pada umumnya deck ini udah pernah dibuat gitu ya, sama konsepnya. Cuman aku ini bikin sendiri dan gak copy paste deck orang ya, aku bikin sendiri ya. Jadi ya untuk deck kodenya ada di deskripsi kalau kalian mau copy ya. Dan ya ke gameplaynya langsung aja. Oke, lawan kita adalah Freyord dan Shadow Isle. Ash Brom. Wah, jadi masalah sih. Frostbite-nya jadi masalah. Bagusnya aku dapat Shen dan Black Steel. Wow, oke. Trading kah? Enggak. Ya, yeah, why not? Aku 2 health. Kenapa tidak? Dan aku bakal attack next round. Aku pengen kasih barrier biar dia attack-nya 3. Jadi aku bisa attack dengan 6. Dia punya 1 blocker dan aku bisa ngasihin 3 damage. Well, kalau dia punya frostbite percuma sih. Frostbite unit dengan 3 power. Ya, yeah. Coba deh. Ah, oh, bukan 3 power. 3 less health kalau nggak salah. Oh, dia nggak punya. Dia nggak punya. Bagus. Oke. Okay. Withering Will. Withering Will. Ya, Withering Will atau apa ya? Yang damage satu ke semua musuh dan heal Nexus. Bukan jadi masalah itu. Wah. These woods protect their own. This one's on the house. No closer. No closer. My duty's done. Aku bakal Shadow Assassin dan attack pakai Shadow Assassin itu bagus. Dan pakai Shen lalu attack pakai semua itu juga bagus. Ini nge-buff 2 ini juga. Tapi permasalahannya Shen gue bisa mati karena ini 5 damage. Jadi yap, Shadow Assassin lebih bagus dan ngedraw juga. Key Guardian. Tentu saja. Teruskah aku heal ini satu untuk menyelamatin ini? Karena ini bisa dibuff pakai barrier. Worth it gak ya? Selamatin aja deh. Gotcha. Aku pengen aja ngebug dia pakai Shen. Jadi makin banyak gitu damage-nya. Aku pengen draw. Yap, belum. Wow. Fresh tracks.
Bro, berapa kali lu harus... Ah. Apakah gue harus nge-heal lagi sih? Gak worth it sih. 3 heal ini bisa buat Nexus. Gak. Gue harus heal. Gue percaya kalau ini bakal damage-nya bakal tinggi gitu kalau gue buff pakai Shen atau barrier ya. Tapi sama aja kalau udah gini. You cannot escape. Gak apa-apa deh. Aku nyimpen dua ini buat Shen. Oke, yang ini ada yang ada barrier-nya jadi. Oke, itu dia. Aku bisa barrier satu orang lagi. Vision level up di sini, pasti level up. Aku bakal protect ini otomatis karena ini masih full health. Dan ini satu health, jadi mereka bakal ngeblok yang ini. Dan aku bakal barrier pakai prismatic. Gini. Dan attack barrier di sini. Ini 7 damage, bro. Lu pasti ngeblok ini ya. Wait. Struck unit with zero power. Dan Shen gue 0 damage. Kalau gue lakuin ini, Shen level up, dia nambah 1 damage. Wait. Oh, belum. Wait. Gue salah perhitungan kah? Wait. 4 barrier. Bukannya udah 4 ya? 1, 2. Oh ya, baru 3. Oh ya. Oh ya, aku salah perhitungan. Sorry guys. Cuma 3 barrier ya, belum 4 ya. Ini buruk. Kayaknya aku bakal summon ini. Kayaknya jangan. Ini overwhelm. Jatuh ke 5. Tapi kalau gue ngelakuin ini malah nambah karena life steal. Deny. Oke, gue bisa summon Shen atau ini. Gue bakal duplikasi Shen atau ini. Gue bingung guys di sini. Coba ini deh. Ini mati sih. Please, I have connections. No. Bro. Unit gua. Justice will be served.
requires a watchful eye. Haruskah gue unyielding? Atau ini? Ini garanti Shen level up sih. Kayaknya ini lebih bagus. The time is right. Strike now. Avarosa, guide me. Buruk sih. The balance has been maintained. Pasti di blok. Pasti. Frostbite lagi. Kan? The time is right. Strike now. Ini orang frostbite-nya berapa sih? Really, bro? What? Deny. Bagaimana dengan ini? Dua. What? Winter is the Freljord's true ruler. Coba draw aja deh. Ayo. Oke, ini lebih bagus ya, lebih bagus. I mean, ini kayaknya lebih bagus. Ini pasti gak di block. Pasti di frostbite doang sih. Terus yang dua di block. Killing? Excuse me? Gitu doang? Well, gue bisa aja deny dan menang. Atau lifesteal sama aja menang juga. Gue lifesteal aja sih biar gak beresiko. Kalau ternyata dia punya spell apa, satu yang bisa nyelamatin dia apa sih, gak ada kan. Ini menang lah. Yep, menang.
Oke. Ya, itu dia untuk gameplay malam ini ya. Mungkin kalau kalian lebih suka aku upload gameplay LOL PC, ya mungkin aku bakal banyakin LOL PC juga. Jadi, silakan kalian komen aja di bawah. Pasti aku baca kok, guys. Pasti ya. Jangan beranggapan kalau kalian komen terus aku nggak bakal baca. Ya, pasti, pasti guys. Pasti aku baca. Cuman kalau berharap buat dibales, ya mungkin nggak semua komen aku bales ya. Nggak mungkin ya. Oke guys, makasih udah nonton and see you in the next video. Bye-bye.